We're MYO Elite from John Legend, Orlando, Florida. Shout out to Indonesia. Woo! One, two, step right. Wah, ternyata susah. Terima kasih. Ya, makasih. Ya. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada bersama Steve di sekolah pencaksilat yang bernama Inner Wave di daerah sekitar kota Denver, Colorado. Nah, sekolah pencaksilat ini sangat spesial karena didirikan dan dikelola oleh seorang warga Indonesia yang jauh-jauh datang ke sini dan sudah mendirikan dan mengelola sekolah ini selama 5 tahun. Salah satu hasilnya adalah Steve yang ternyata sekarang bisa mengajar saya pencaksilat. Gimana ya ceritanya bisa sampai berada di sini dan bagaimana sekolah ini berdiri? Kita simak bersama. So in here. Inilah suasana latihan pencaksilat inti ombak atau Inner Wave di negara bagian Colorado. Daniel Prasetyo, Wong Surabaya yang pindah ke Amerika bersama keluarga, mulai melatih warga Amerika yang tertarik dengan pencaksilat sejak tahun 2000 karena kecintaannya pada seni asal Indonesia ini. Jatuh cinta ke silatnya itu lebih dalam daripada saya lulusan Undip sipil, tapi saya nggak tertarik lagi ke engineering lebih. Pokoknya ini kalau nggak ada yang rusin silat ya siapa yang rusin di Indonesia aja udah susah. Murid inti ombak sekarang berjumlah sekitar 25 hingga 30 orang yang datang 2 kali seminggu. Mereka mendapat murid lewat pemasaran dari mulut ke mulut. Koran di phone book itu nggak gitu efektif karena nggak terkenal tuh kalau silat gitu tuh orang nggak tahu. Apalagi bacanya pencak itu kadang-kadang dibacanya pancake. Ya, jadi, oh bener loh, bacanya pancake kok. Salah satu murid paling senior adalah Steve, yang mengajar dan membantu Daniel mengelola sekolah pencaksilat inti ombak. I love it. I come here 6 days a week. There's a community college here in Colorado, and I teach martial arts there. And when I teach martial arts, silat is in my heart, and so I teach mostly silat. Steve juga berperan besar dalam membantu Josh, seorang peserta paling muda yang baru mulai bergabung dengan inti ombak sebulan yang lalu. I guess it's because it just helps me in everything I do, sports. I play soccer, so it just me better endurance, increase my strength. Bagi Josh yang belajar seni bela diri Jepang sebelum pindah ke Colorado, memilih sekolah bela diri didasarkan pada beberapa faktor. And they're just very patient, very friendly, very down to earth, so not intimidating at all. And so he's enjoying it very much. Lain lagi cerita Laura yang telah belajar seni bela diri Cina bertahun-tahun. Baginya, pencak silat yang diajarkan lebih menyeluruh dan menantang. I found it much more comprehensive. We do the self-defense, we do the forms, we do meditation, breathing techniques. Healing, there's just so much more, and it brings it all together. I found it. Sekolah inti ombak juga memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat Colorado lewat pertunjukan bela diri di berbagai kesempatan. Lewat sekolah yang menjadi profesi penuh Daniel, ia menyalurkan kecintaan terhadap pencak silat dan melestarikan seni ini sampai ke negeri Paman Sam. Untuk dunia kita, demikian laporan VOA. Olahraga yang dibanggakan di negara bagian